kita tuh ada ide gimana kalau gue beli Rusalu satu terus kita staging. Cocok ya. Boleh kan? Boleh. Kalau ide ini boleh lah. Rusa itu bisa dimakan. Bisa banget. Seperti bisa kita banget. Pelihara kambing. Iya sama. Kan di Istana Negara juga juga. Betul. Cocok sama ya. Ada beberapa tempat satu. Makan enak. Oh gitu. Udah. Udah lo yuk. Gimana Rusa? Ya cocok. Cocok. Berarti gak kali satu. Katanya Alsa menggratiskan Rusa. Eh gak ngomong. Dibayarnya masih mikir dulu nih. Jangan ya. Gue bayar. Beli Rusa ngomong saja. Itu gak ngomong sih. Gak ngomong. Gue kayak aduh, jadi jual beli nih guys sekarang guys. Dia peliharaan gue cuma ngetes dia sayang binatang atau enggak. Bisa. Aku hampir gak jadi netizen. Hampir. Ternyata di sini ada jual beli. Ternyata di prank. Aduh, prank. Cocok. Tengok adikku. Kita ke pembakaran ya. Di depan ya, walaupun tadi gue bilang iya boleh, pasti dipencet berat ya. Asli. Iya. Asli. Dipanah kan jadi lagi. Tadinya permainannya lomba nangkep rusa dulu malam-malam. Cepet keren. Sekarang nangkep satu. Ya satu, semua. Iya, mas aku ini gue. Oh iya. Ini kan channel edukasi, jadi rusa itu gampang stres. Iya, kok kejar-kejar gitu segala macam. Bisa mati kan stres. Karena dia punya apa? Ya karena jantungnya nggak kuat. Betul. Mungkin jantungnya kecil banget kayak gini mungkin apa ya? Terlalu stres mbah jadi. Terlalu stres. Oh. Imitasi mbah jantungnya mbah. Jantungnya termasuk jantung imitasi. Betul. Kape. Jantung potensi. Potensi untuk meleb. Kenapa kita selalu bikin onar di sini Senso? Kalau begini nggak rame mbah. Ya wes. Yuk kita makan. Hari ini kita mau masak daging apa, nanti kita coba lihat. Oke, yuk kita mulai pertandingan. Yang pertama, tim gendut, silakan memperkenalkan diri. Siapa datang dulu? Yang tua dulu lah. Jangan gitu dong, malu ntar. Nah ini tim gendut. Bersama saya Tio ada siapa? Dan Galuh PC di sini. Oke, tim kurus. Banyak banget. Kamu pik. Sama Bang Ratno deh. Ratno nih, yang paling gak. Dede mana Dede Inun? Dede Inun masih di atas. Oke, tim kurus siapa saja? Ratna Official, Opik, DPCP Omongan, Rizky Art. Iya, oke. Dan jurinya Cep Juna. Ibu Cep Art kali gini, Cep Juna gini. Oke, ini. Oke. Asad, silakan. Bahan dasarnya apa aja, Asad? Buat masaknya apa? Bahan dasarnya apa saja? Gimana? Chefnya mana chefnya? Aku. Oh iya. Oh iya, cok. Ya mau dia mati mau ya gua mau ngapain? Kita bumbu udah bakar. Oke. Ya udah mana tuh dibakar doang ngapain? Ya udah. Ya udah. Tapi kan tinggal kematangan aja. Oh iya. Wah, mantap. Siap. Mantap. Ini bisa tunjuk. Oke. Jadi variasi dagingnya. Iya, mau yang mana nih? Oke. Woi, udah frozen. Dagingnya nih, mantap ini, mantap. Oke. Waduh, si maling. Aku biasanya bawa dibon murah hati ya itu juga tapi lupa ngerti aku ini wow kayak di film-film ya eh bikin Nora dikit dong man apa su? Kayak su makannya su eh saya jangan dibawa pulang Kepen urung anak dari beli ke pemen. Jangan beli ke pemen. Banyak banget.
Nyong juri juri pak juri ini sudah ada bumbunya gul. Itu permen, Pak. Yakin akan bisa. Yakin aku sana bumbunya sumpah. Adek-adeknya enggak ditawarin. Masa ada rasa es ya? Makan lanjut gini. Oke, yuk. Sudah ada gurih-gurihnya lho, Pak. Tahu gitu gua beli jaket tadi ya. Beli mahal kan garingnya aja kan. Ada. Nanti berbagi dong. Black peppernya ada nggak? Bawang ada nggak? Bawang. Bawang. Satu kembali. Garin, garin. Minum mangan cok. Iya. Gini. Tapi tim kurus ramai dong. Tim kurus mana? Ini harus garing nih, harus rapi dong. Jadi nanti aja garing. Ini dong. Buat apa? Kayak ini. Ada usah tuh. Tim kurus lebih cepat karena lebih pinter. Kita nggak cepat nggak apa-apa. Yang penting hasil enak. Kita enak. Gini, dan jadi dalam memasak itu bukan cuma sekedar rasa doang, tapi higienis dan sanitasinya itu harus dijaga. Tapi kalau situs nggak enak gimana? Daripada enak tapi sakit. Oh iya. Tapi kan positif lagi. Tenang, tim kurus ada Mang Opik positif. Ayo. Tambahin cuk-cuk asin lu sih. Sebenarnya. Udah. Eh, udah banyak. Itu bikin 100 derajat ya biar kumannya mati. Perbandingannya. Eh, kalau kita becek dia enggak sih? Oh iya. Betul. Hey. Wey. Hey. Enak. Aku curi lu. Curi nyolong. Curi enggak nyolong. Bentar. Tambahin dulu enggak ini? Tambahin lagi. Oke, bentar mau dibalik dulu. Ini udah terlanjur. Terlanjur. Sayang. Enggak, tenang. Yang kanan tuh irit bumbu, kita enggak irit bumbu, tenang. Kanan pedagangnya pelit. Pelit pedagangnya. Ada yang panik, yang saya beneran panik. Ini belum balik ini, sosis. Ini udah ini. Eh daging ini kan? Tusuknya kita enggak ada. Jangan dicocol tuh. Baunya lebih wangi ini baunya. Mantap. Ini baunya udah lepas aja. Mau yang kemarin ini aja dah. Pak daging itu ada bakteri yang terus arah. Balik. Enggak perlu coba air Pak dilihat dari baunya. Baunya lebih wangi mah Bang Imam, gimana baunya? Baunya ya tip kurus lah. Kasihan ya. Yang ribut mana yang ribut? Yang ribet ya tim gendut.
Masih rasa sih kayaknya di sini. Oh ya udah, oke siap. Yang ini perlu dibalik dulu apa enggak? Nanti dulu, nanti dulu saya belum. Minyaknya belum keluar. Serius, serius. Ini masakan terus kayaknya buat kameramen. Ya masak juga gak mau makan. Gua ukuran daging potong steak itu biasanya berapa gram sih? Ayo, itu tergantung dengan selera kita loh. Masuk akal. Hitung dengan berat badan kita loh. Gitu dari berat badan. Iya betul. Jadi hewan yang paling burung elang. Jadi nggak ada aturan. Nggak ada. Bebas. Kematangan. Kematangan berapa macam sih kematangan itu selera, ada yang mau setengah matang juga. Nggak ada setengah matang jancuk. Namanya apa? Setengah matang. Apa namanya? Mendoan. Kalau mana? Cireng. Itu keren. Menang ya. Jadi. Oke. Cireng. Wah, ini benar lah. Sudah mau matang tim guru. Ini belum kan? Tim kanan sepi banget, tim kurus mana suaranya? Kayak menang nih okay. kita tusuk ya. Tim satu nih. Kita di mana nih? Itu di bawah ada piring. Nih lihat nih, Mang Opik masukin piring ke perut nih. Ayo. Ini Mang Opik ini ya. Kayak burung walet. Wah. Ini mau dipapain namanya? Burung walet. Wah. Eh Gary lagi belajar masak, siap hidup sendiri gitu. Nanti ingat ya, masak sendiri makan sendiri ya. Oke. 1, 2, 4, 5, 4. Berarti sepenting seru aja. Kayaknya kita pindah ya ke samping ya? Oh, ini kita tusuk biar matang dalam nih. Pada malam baru. Ini aja. Tenang. Dia mau ikut aja. Kamu pikir ada ngikutin dulu. Ya kita lebih gede tahu. Ya kalian kecil banget. Aduh, ntar dulu.
kita balik. Punya kita crunchy bang, ini pulang-pulang kolesterol. Dari daging aja udah ada. Pokoknya semeriwing meremelek. Iya, itu kalau lihat dari warna tim kurus lebih menarik. Pucat dia, pucatnya. Pucat itu. Ini benar-benar warnanya saat indah ya, bang bilang telat. Itu kan. Tapi udah mulai kerja tuh. Tapi dia bilang lagi semedi dulu. Bagian tim pemenang pokoknya. Mereka balik pakai dua alat, kita satu alat ya. Terlalu ribet yang kanan, Mbak. Ini kalau bisa ribet kenapa harus simpan? Waduh. Ini balik aja. Ini bukan Well dan Edan. Jadi dari aromanya yang kurus dan memiliki aroma yang cukup. Waduh, man. Bukan menang, bukan lagi matang. Jadi kalau lagi selesai pukul, tetap harus higienis. Iya, betul. Karena kan kalau malah kita menggunakan alatnya jadi alat seperti itu. Mereka apa? Jadi harumannya jadi gimana nih tim sebelah? Katanya so survival tapi gitu. Oh, enggak, Pak. Yang cepat kecerna itu menggunakan tangan langsung. Oh. Makan aja harus menggunakan tangan, benar enggak, Pak? Iya, biar cepat kecerna. Pakai tangan langsung. Waduh. Ini aja kita dari planting-plantingnya aja sama tari. Oh, tari udah temanya. Temanya Kang Opi kembang-kembang. Apa itu? Jadi aku enggak aja. Tapi ini salah, kembangnya enggak bisa dikonsumsi. Oh. Yang penting Pak Kumi bisa nyampe. Ini angkatnya nih, Pak. Belum. Oke, okay, ini udah. Tadi tuh kita masuk duluan, masa keluar belakangan.